Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون saudara-saudara kaum muslimin salat jumat rahimakumullah. Tak ada ungkapan yang paling baik yang patut kita ucapkan di hari yang berbahagia ini, di hari yang baik ini, yaitu hari Jumat, yang bersama kita dengan orang-orang yang baik, bersama kita dengan para muslimin, dan bersama kita dengan para mukminin. Dan mudah-mudahan kegiatan sholat Jumat kita ini mendapatkan rahmat dan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara hadirin wal hadirat sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada saat ini adalah mengenai kematian. Sebagaimana kita pikirkan mengenai kematian, secara logika bahwasanya kematian itu akan datang, akan pasti datangnya kepada kita sesama manusia. Maka dengan demikian Allah menjelaskan dan memperingatkan kepada kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana diingatkan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Aqrab ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin azalun fa idza jaa azaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yasta'dimun. Setiap manusia mempunyai batas waktu hidupnya di dunia. Jika sampai detik yang bernama kematian, maka suatu saat ia tidak akan dapat dimajukan, dan suatu saat dia pula tidak akan dapat untuk diundurkan. Saudara-saudara sidang jumat rahimakumullah, dari ayat ini jelas bahwasanya batasan waktu yang diberikan Allah kepada kita ada batasan waktunya. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita ada batasan waktunya. Hidup dan kehidupan yang diberikan Allah kepada kita ada batasan waktunya. Maka dengan demikian, mumpung karena masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita menikmati betapa indahnya dunia ini, betapa manisnya lezatnya daripada dunia ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sedang dimurahimakumullah. Mengenai kematian ada tiga aspek yang dirasakan Allah kepada kita manusia. Yang pertama adalah waktu kematian.
Yang kedua adalah tempat kematian. Dan yang ketiga, bagaimana keadaan situasi kita akan mati. Saudara-saudara sedang jemaah rahimakumullah, sebagaimana yang telah diingatkan Allah dalam surah Al-Aqrab ayat 34 tadinya, bahwasanya ada batasan waktu untuk kita hidup, berarti akan ada untuk mati. Akan tetapi bahwasanya waktu kematian itu Allah tidak tunjukkan kepada kita, Allah tidak jelaskan kepada kita, Allah tidak perlihatkan kepada kita kapan kita akan waktu mati. Tapi tanda-tanda kematian itu akan diperjelaskan Allah kepada kita. Kita tidak jauh-jauh. Mungkin kita merasakan seperti pada saat kita melihat jenazah. Waktu kematian, tadi saya masih bersama dengan beliau. Kok sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya masih bercanda gurau dengan beliau. Kok sekarang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami masih sama-sama sholat. Sekarang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian waktu dari kematian itu tidak tahu kita kapan waktunya kematian. Tapi tanda-tanda kematian sudah banyak diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik kepada kita maupun kepada saudara-saudara kita dan kerabat kita. Kenapa kita tidak dapat mengetahuinya? Karena nikmat, segala nikmat yang ada dalam diri kita sedikit demi sedikit sudah diangsur-angsur dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu daripada detik-detik kematian itu. Saudara-saudara sedang jemaah rahimakumullah, yang kedua adalah tempat kematian. Di mana kita mati, kita tidak tahu. Apakah kita mungkin naik pesawat, kita mati? Mungkin kita di dalam mobil, kita mati? Atau mungkin pada saat kita mandi di sungai, kita mati? Atau mungkin kita jalan-jalan ke sana kemari, kita mati? Bisa jadi setelah Jumat kita ini, kita mati dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Saudara-saudara sedang dirahimakumullah, andaikan Allah menunjukkan waktu kematian, tempat kematian, bagaimana matinya kita, harta yang begitu banyak, mobil yang begitu banyak, yang begitu mewah, rumah yang seperti istana, uang yang begitu banyak, mungkin semua harta benda yang ada sama kita, kemungkinan itu akan kita infakkan, akan kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, akan kita bagikan kepada fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Kenapa? Kalau Allah menunjukkan, memberikan tanda-tanda yang jelas kepada kita, hei, kamu akan mati dengan waktu 1 tahun kemudian, 1 jam kemudian, 1 bulan kemudian, atau beberapa hari kemudian. Saudara-saudara sedang jemaah rahimakumullah, dan yang terakhir adalah bagaimana keadaan dan situasi kita akan mati. Yang terakhir inilah yang selalu terlena bagi kita masing-masing. Maka untuk itu, janganlah pada saat kita akan meninggalkan dunia ini, berpulang ke rahmatullah, janganlah kita meninggalkan sesuatu yang bukan hak kita. Andaikan kita terhutang, kita meninggal dunia, alangkah sedihnya kita, saudara-saudara sekalian. Berarti antara langit dan bumi, posisi kita adalah antara langit dan bumi. Kenapa bisa demikian? Karena adanya tersangkut dengan hutang. Dan di samping itu, jangan kita sekali-kali ada orang yang berhutang, kita mengatakan saya yang bertanggung jawab untuk membayar hutang itu. Orang yang berhutang sudah lepas, saudara-saudaraku. Yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab orang yang mengatakan bertanggung jawab akan membayar hutang itu.
Makanya hati-hati kita, saudara-saudara sekalian, kalau mengungkapkan kata-kata yang demikian, berarti orang yang terhutang lepas, yang mengungkapkan pertanggungjawaban itu adalah dia yang terhutang mengenai yang terhutang tadinya. Saudara-saudara sidang jemaah rahimakumullah, andaikan datang kematian itu kepada kita, ada tiga yang akan mengantarkan kita ke jenazah kita ke kuburan. Yang pertama adalah keluarga kita, sanak famili, saudara-saudara. Kemudian harta benda. Dan yang ketiga adalah amal ibadah atau amal soleh kita. Pada saat kita dimandikan, kita akan dimandikan oleh daripada saudara-saudara kita, sanak famili kita, keluarga kita. Setelah dimandikan, dikafani, setelah dikafani, sama-sama saudara-saudara kita, keluarga kita mengantarkan kita ke masjid untuk disolatkan. Setelah disolatkan, kita diberangkatkan menuju alam kubur, alam barzah. Maka ada tiga, yang pertama keluarga, yang kedua adalah harta benda, dan yang ketiga adalah amal soleh. Andaikan kita sudah sampai di alam kubur, apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Yang terjadi adalah keluarga akan pulang meninggalkan kita. Harta benda yang kita miliki akan meninggalkan kita. Karena yang mengantarkan kita itu, kita punya mobil, punya kereta, punya dan sebagainya, itulah yang mengantarkan, itu ada harta benda. Kembali ke rumah. Apa yang tinggal bersama kita adalah amal soleh. Ibadah yang kita laksanakan, selama kita hidup di dunia ini. Sampai detik-detik daripada kematian itu datang. Itulah yang bersama dengan kita. Saudara-saudara sidang jemaah rahimakumullah. Pada saat kita diberangkatkan dari masjid, disolatkan, akan menuju daripada alam barzah, alam kubur. Ada dua yang terjadi, dan setiap manusia ada yang beramal soleh dan ada yang tidak beramal soleh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dua ini akan ada dua punya jeritan yang terjadi pada saat diberangkatkan menuju alam kubur. Yang pertama adalah yang beramal soleh jenazahnya. Wahai saudara-saudaraku yang memundak, wahai saudara-saudaraku yang mengantarkan saya ke alam kubur, ke alam barzah, segerakanlah saya, percepatkanlah saya untuk sampai ke alam kubur, ke alam barzah. Kenapa daripada jenazah daripada amal soleh itu berkata demikian? Karena dia tahu bahwasanya alam kubur yang akan dia tuju adalah merupakan taman-taman surga, bahwasanya merupakan tempat yang baik untuk dirinya. Tapi bagaimana dengan kondisi daripada jenazah yang sama sekali tidak mempunyai amal soleh? Apa yang terjadi? Ya, berteriak, celakalah aku, celakalah aku, saudara-saudaraku yang membawaku mau ke alam kubur. Andaikan kata-kata itu kita dengarkan seperti apa yang dikatakan Rasulullah, kita pingsan saudara-saudaraku mendengarkan kata-kata yang demikian. Begitu kerasnya daripada jenazah itu. Menyampaikan kata seperti itu. Maka dengan demikian, mumpung karena masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita waktu yang masih lapang, rezeki yang masih banyak, kehidupan kepada kita, masih bisa kita menikmati betapa indahnya dunia ini. Maka marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala aktivitas kegiatan kita selama hidup sebelum datangnya detik-detik kematian ini mendapatkan pahala, dan kesalahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia juga pun tidak luput daripada kematian itu dimanapun kita berada, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 78.
Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu rikkumul maut walau kuntum fi buruzim musayyidah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu walaupun kamu di dalam benteng yang tinggi bagi kokoh. Saudara-saudara sekalian, barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقون. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احنا بالإيمان وامتنا بالإيمان وصلنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع إيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تواكنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.